Hembusan angin yang terasa panas, keringat menetes di dada. Tiada henti kau bekerja keras, berjuang demi cinta untuk Indonesia. Teruslah bertahan walau dihancurkan, disakiti, kau tetap berdiri di sini untuk Indonesia. Jadilah legenda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa Jaja? Kita di mana sekarang, Jaja? Oke. Ini kita sekarang berada di apa namanya, Masjid Al Ikhlas Solo, ya. Ya, Kabupaten Kabupaten apa, Jaja, ini, Jaja? Kabupatennya ini Kabupaten Boyolali, tepatnya di Jawa Tengah, dan kita sedang berada di lereng dari Gunung Merbabu dan Gunung Merapi ya, Cak ya. Ini rencana kita mau kemana ini? Ini nanti kita rencana ingin main ke jembatan gantung, jembatan gantung, Cak. Nanti itu ada view dari Gunung Merapi, bagus banget pokoknya. Tadi kita itu di tengah-tengahnya ya itu. Iya, nanti kita. Iya betul, Cak. Gunung apa namanya? Gunung Merapi. Di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Terus setelah itu nanti paling kita juga mau ke Bukit Sanjaya. Nah, itu salah satu destinasi terbaru yang ada di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Selok khususnya. Ya, teman-teman, kalau untuk kesini pastinya ya basic juga. Motor basic, harus sehat lah ya. Motor ya. Motor harus sehat. Soalnya jalannya ya gini-gini. Jalannya naik turun karena pergunungan, perbukitan. Nah, untuk selanjutnya coba langsung nanti ikutin kita saja. Nanti kita mau ke lereng dari Gunung Merapi dan Merbabu. See you. Lihat laut dan indahnya, ombak gemulainya, pohon kelapa. Para gadis yang mulai menari, kibarkan merah putih untuk Indonesia. Kita punya semua, seribu budaya dan kekayaan. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kami berdua, Cak Min dan Cak Son sedang berada di daerah. Di mana ini, Mas? Apa ya ini ya? Di mana, Cak? Apa Merapi, Pak ya? Ya, kita sedang berada di lereng Merapi. Itu gunung apa itu, Cak? Kalau yang itu tuh Gunung Merapi. Gunung Merapi itu kalau tidak salah ketinggiannya sekitar 2.900 sekian pokoknya, Cak. Nah, kalau yang sana yang ketutup awan itu Gunung Merbabu. Kan nggak kelihatan ya? Ya nggak kelihatan, dan tingginya itu sekitar 3.000 sekian pokoknya. Antara 3.100 kalau nggak 3.200. Nah, kali ini kita itu berada di jembatan, di mana jembatannya itu terbuat dari baja. Ini baja kalau ini, Cak. Iya. Ini menyambungkan antara sana sama sana ya? Ya, antara Merapi enggak? Merbabu sama enggak, Cak. Ini bukan menggabungkan antara Merbabu dan Merapi. Apa ini? Gunung apa namanya? Ini Gunung Merbabu. Ya, terus itu Gunung Merapi, Cak. Yes. Kita cari ini aja wahana yang lain yuk. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah di pertengahan ya, pertengahan Bukit Sanjaya. Ya, ini jalan menuju ke sana, Cak. Tuh, jalan menuju ke atasnya ya. Ini memang kita pelan-pelan karena kita soalnya jarang naik anu ya. Naik jarang olahraga. Ini nafasnya ngos-ngosan banget. Tapi ini kita bisa lihat ya, view-nya bagus banget deh. Lumayan ya. Di sini itu gunung apa itu, Cak? Ya itu tadi Gunung Merapi nih. Ini Gunung Merapi ya? Iya. Tadi yang Merbabu yang? Yang situ, Cak. Di balik bukit ini. Nih. Ini kalau malam ya, kalau malam mungkin lebih bagus ya. Iya, Cak, karena pemandangannya berkelap apa namanya? Berkelap-kelip lampu.
susah. Nah, di sana juga kita bisa lihat New Selah. Saya ngos-ngosan banget deh, teman. Tuh. Udah lama enggak olahraga. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah di puncak apa namanya? Bukit Sanjaya ya. Ini paling atas ini, kalau sementara ini paling atas ya. Tapi enggak tahu nanti ke depannya masih sampai atas itu lagi enggak. Soalnya itu masih ada lahan. Ya, Cak Min ya. Ya, Cak. Ini ya view-nya bagus ya, tapi karena ini cuacanya sedang mendung jadi emang kurang terang gitu ya. Ya, view-nya enggak kelihatan, Pak. Tapi ya kalau semamanya buat santai-santai ya oke lah ya. Ya kalau untuk wisata prasir tadi kita juga untuk tiket masuknya itu 10.000 dan dapat bonus minuman ya. Minuman mini. Ya minumannya kecil. Mini. Coba paling berapa mili aja? 100 mungkin. Iya. Oke, teman-teman, ya kita sampai sini dulu perjalanan kita ke depan nih. Gimana, Cak Min? Ya seru sih untuk dari tempat kita kan nggak terlalu jauh ya, sekitar 1 jam itu udah bisa sampai ke sini. Ya mungkin ya, sekian aja ya dari kita ya. Ya mungkin tunggu video selanjutnya gitu aja. Ya, tunggu kita review-review lagi daerah-daerah yang mungkin dekat-dekat sini terlebih dahulu gitu. Ya, untuk teman-teman yang nonton, terima kasih banyak ya, Cak. Ya, sudah menonton video-video kami. Saya bingung mau ngomong apa ya, Cak. Ngomong apa lagi, Cak? Ya udah, kita sampai sini dulu aja ya. Nanti ke depan nih stay di channel kita. Kita akan mungkin apa namanya review ke tempat selanjutnya. Ditunggu aja. Ya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.